Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan di masyarakat Muaro Jambi. Salah satunya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, yakni dengan meluncurkan inovatif pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sambutannya, Sekda Muaro Jambi Budi Hartono menyampaikan, perbaikan pelayanan publik dengan memperhatikan letak geografis wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang cukup luas dan berada mengelilingi kota Jambi menjadi permasalahan tersendiri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Jarak tempuh antar desa dan antar kecamatan ke ibu kota Kabupaten Muaro Jambi disengeti mengharuskan OPD yang memiliki tugas dalam pelayanan publik harus mampu melakukan banyak inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan. Di hari ini, Dinas Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan kegiatan bimbingan teknis yang layanan kependudukan. Dan ini diikuti oleh operator di desa, kelurahan, kecamatan, se-Kabupaten Muaro Jambi. Di acara hari ini adalah untuk memberikan pemahaman berapa operator, semua yang terlibat dalam layanan kependudukan di Kabupaten Muaro Jambi ini, untuk bersama-sama memberikan pelayanan kependudukan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, integritas pelayanan administrasi kependudukan dengan pelayanan di kecamatan, desa, dan kelurahan ditambah dengan inovasi-inovasi lainnya untuk memudahkan, mendekatkan pelayanan administrasi kebutuhan kepada masyarakat. Memberikan masyarakat banyak pilihan untuk mengurus dokumen kependudukannya, baik disengeti di Dinas Dukcapil dan MPP, serta di kecamatan. Muaro Jambi, Amrizal Fadli, Bungo TV.